bagus banget nih. Ih, bagus banget. Ih, bagus. Eh, ada Kang Pepi. Kang bagus. Kenapa Kang Pepi kok mukanya begitu sih? Ini kan lagi lihat-lihat nih. Gua agak kurang setuju dengan kelakuan lu sekarang. Eh, kenapa? Kita berangkat dari kantor mau ngapain? Mau liputan makanan-makanan yang oke banget. Foodnya di Jakarta. Nama acaranya apa? Oke Food. Terus? Lu ngapain sekarang? Ya ampun, Kang. Di sini tuh tempat makannya. Tapi Kang Pepi tuh udah opening dulu deh. Salam dulu punya Zeti. Neng ambil liat-liat dulu. Ya udah, punya Zeti. Kita ketemu lagi. Pepi sama Neng ambil promosi kan semua oke Food. Eh, Kang Pepi gak percaya nih? Nggak, oh, di sini ada tempat makan. Ini gak cuma galeri, baju-baju, jualan. Nih, nih, Kang Pepi. Kang Pepi lihat nih. Nih. Udah lihat dari tadi gue muter ke sana, gue muter ke sini. Ini penuh dengan tuh galeri, ini galeri. Mana ada makanannya? Ada. Mana ada? Tuh ada mbaknya kan? Tuh bawa apa tuh? Ini menu-menu baju semua. Bukan, ini menu makanan resto. Tuh kan? Kalian setongkol. Sekongkol, itu ikan setongkol. Ini kan tempat baju mbak, ini galeri ya, banyak barang barang. Galeri juga sama restonya juga. Iya, oh, galeri berikut makanan. Wah, hebat sekali. Ih, malu nih punya siasi. Aku malu. Iya lah, kecayaan. Sambil nunggu dia belanja, ada makanan apa di sini mbak yang spesialnya? Spesialnya aja. Jangan butin mbak. Pokoknya nanti mbak siapin aja semua makanan. Mbak itu tega. Siap? Oke. Makasih ya mbak. Makasih mbak. Coba Neng, ini kayak buat cemilan dulu ya. Neng, dada. Cuma ini belum ngambil dada. Nachos kok warnanya begini ya? Tapi kayaknya dari ini ya. Oh, ada ini nih. Ada mozzarellanya. Itu pakai avocado kan? Iya kan? Avocado kan? Ini nachos. Ini kan biasa pakai tortilla. Yang dari jagung tuh ya. Kalau ini dari ubi. Ubi. Ungu. Tapi emang ini mungkin nachos gaya sini? Cuman? Kita nggak tahu. Kita tanya nanti ya. Coba mie-nya. Hijau-hijaunya dari apa ini ya? Gue sampai apa kayak sambal mata ya? Bukannya? Ini sambal mata atasnya. Ini apa nih? Kita aduk dulu sedikit. Coba kunyah lu, Neng. Jangan-jangan ini dari ubi juga ya? Nasi dari mata. Ada irisan daun jeruknya, yang pasti pedes ya. Pedesnya tidak terlalu berlebihan tapi enak. Dan mie-nya lembut. Kalau ini seperti kayak model-model spaghetti ya. Iya. Soalnya saus tomat. Apa, bolognese ya kan bahasanya. Kalau spaghetti. Seger-seger asemnya dari tomat. Tayoy. Tayoy. Gak pernah salah kalau tayoy ya. Soalnya lu enak. Tapi kayak ada isinya. Apa isinya, Nek? Oh, spinach. Oh, oh iya. Ini gue yakin jusnya jus menyehatkan ya. Di atasnya sih ada potongan-potongan, ada pisang, ada apel, ada jeruk. Gue menarik satu kesimpulan. Apa? Di sini menyediakan makanan-makanan sehat semuanya. Kita coba tanyakan. Seperti apakah misi dari tempat ini untuk menyampaikan pesan kepada pengunjung sejati? Apa yang ingin mereka sampaikan? Yani. Mbak Yani, kita sempat menarik kesimpulan tadi karena dari rasa, dari tampilan ini sangat-sangat cantik, mempesona, warnanya rame, terus penyajiannya lucu, dan dari rasa juga enak, kayak mie aja nih, ini bukan mie yang asal beli di satu tempat lain. Oh enggak, kita noodle-nya buat sendiri, homemade. Oh benar, homemade. Ada kelebihan apa dari mie ini? Bumbu dasarnya kita dari bayam, terus dari ubi merah, ada lagi satu lagi dari carrot. Oh, ya. Satu lagi kita juga nggak pakai MSG dan kita pakai olive oil. Coba terangkan yang lain juga mbak. Cemilan kita nachos yang biasanya sih pakai keripik tortilla. Kalau kita beda sendiri, kita pakai ubi ungu. Ubi ungu. Apakah betul
di sini yang kita bilang tadi ya. Mm-hmm, yeah. Emang misinya ingin menyampaikan kepada customer bahwa di sini semuanya makanan sehat. Iya. Yeah. Makanan sehat semua. Semua ya? Iya. Mbak, tapi ini di dalamnya emang dikasih di spinach ya? Iya, dalamnya itu ada quinoa. Quinoa itu dari biji-bijian. Mm-hmm. Pemilihan telurnya bagaimana nih? Kita pakai telur omega. Bener kan? Omega. Mm-hmm. Berarti komposisinya udah dihitung ya? Yeah. Kalorinya berapa ini? Mm-hmm. Oke, misi tempat ini betulnya apa sih, Mbak? Konsep dari galeri kami. Galeri kami. To Medicine. To Medicine. Iya, To Medicine itu adalah karya-karya dari To Medicine. Iya, To Medicine House. To Medicine House. Iya. Berupa apa aja karyanya tuh? Ada fashion. Oh, baju. Ya, dari terus, baju. Home decor, art. Oh, iya. Atau? 1, 2, 3, To Medicine. To Medicine.